Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans IT Englishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Info-info menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Selamat sore dan selamat berehat ya. Menemani rehat kalian di sore ini, channel Ting Ting TV akan menyuguhkan info-info menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di sore ini datangnya dari akun Instagram mamahyoyom6. Ia mengunggah postingan dari Ayu Ting Ting ketika ia berada di acara brownies tadi siang ya. Hal yang menarik di postingan tersebut, Ayu Ting Ting hatinya tengah berbunga-bunga alias bahagia ya. Wah, ini merupakan kabar gembira buat kita para fans Ayu Ting Ting ya. Karena apa yang kita harapkan, Ayu Ting Ting bahagia, itu adalah kebahagiaan kita. Idola kita bahagia, kita pun pasti akan merasakan bahagia ya. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat happy, ia selalu menebar senyum ya. Dan aura kecantikan daripada Ayu Ting Ting sangat terlihat jelas ya. Dan kita tahu para host brownies yang julid pun selalu menyindir Ayu Ting Ting bahwa ia tengah bahagia hari ini ya. Dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya, yang turut bergembira atas bahagianya Ayu Ting Ting ya. Ada Henny Dot Daftar, alhamdulillah, semoga dilancarkan, Ayu berhak bahagia. Ada Dewi Akila 72, ia pun menuliskan sebuah caption ya. Yang terpenting Ayu bahagia dengan siapapun, mendukung sampai akhir. Dan tak lupa Syair Hasayang, intinya melihat dia bahagia, happy itu yang utama. Itulah beberapa komentar dari para sahabat dan para fans yang turut bahagia ya, karena idola kita Ayu Ting Ting hari ini sedang berbunga-bunga dan kita turut bergembira dan turut bahagia ya melihat idola kita hari ini penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa ya, agar idola kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan siapapun jodoh Ayu, kita selalu mendukungnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya. Sekian, terima kasih. Wassalam.